Teman-teman, akhirnya kita balik lagi ya, mau nobar sepak bola Indonesia melawan Irak ya teman-teman. Wah, rame banget ini, kita di Bundaran Gajah teman-teman. Nek kacang rebus kayak jangan didorong ya loh ngarep ini mah apa. Rame banget teman-teman. Wow. Suami ngajakin nobar. Didapat oleh Rafa Israel. Nek wedoke ora iki? Tendangan dari luar kotak penalti yang diarahkan ke gawang. Lagi-lagi kita melihat tendangan yang dilepaskan oleh Strike. Kita nobar. Belum on target. Suami senang teman-teman nobar. Orang enak kacang nih. Kacang rebusnya habis ya Pak? Oh, iya. Iya Pak. Wow, rame di sini teman-teman. Mana yang kelihatan? Zaid Tahsin. Nanti aja lah. Aku mau lihat itu. Siapa dia? Apa mau? Indonesia Rudiga atau Kelak Rudiga. Nah, ini sih belah kono juga. Bisa kita ketahui di Olimpiade akan mengisi grup B bersama dengan Argentina 13, Maroko 13 dan rame di sini. Lautan manusia. Nanti siapa pemenang dari qualifier Asia ketiga? Walah putih layar tancep. Dia juga sudah menanti Amerika Serikat dan selain dia baru sudah Prancis, dia ya, Prancis. Wongnya dur. belakangnya lece. Kena yang masuk yang. Iya kan cuman ini aku lanang kabe gitu, nek wedoke sithik. Lah aku lho. Arek kowe ora dikancani ya piye? Aksi di Olimpiade Paris 2024. Tuh teman-teman. Heboh teman-teman. Kalau saya terus memantau ya, Ini di Bundaran Gajah kita rame banget. Lautan manusia ini teman-teman. Suami gue. Royal tarik keluar. Yo maju. Nenek cowok. Nenek cewek. Dengar jelas. Kayaknya gitu ya. Yo. Alah, lagi nombor. Kita nantinya perjuangan dari Garuda Muda. Berbahaya untuk menghadang untuk pergerakan dari Ali kemudian dan Indonesia, kita lihat bagaimana Rafael Strike berupaya untuk memberikan umpan kepada Witan Sulaiman yang memang sudah berada di depan gawang. Sayangnya, walaupun ada upaya dari Witan tadi mencoba untuk terus mengangkat kakinya walaupun membelakangi, namun
Bola masih dapat diamankan tadi oleh penjaga gawang Hussein Hasan. Distribusi bola dari Hussein Hasan. Oh, bola ditolak kedua kali. Terlalu jauh disimpanfaatkan oleh Rafael Strike. Dan seperti ini ingin beli momen yang akan digunakan oleh pasukan Garuda Muda untuk bisa tampil lebih mengambil resiko lebih. Seperti baru diangkat dari kerajaan ini Pajar Fatu Rahman. Bola terlalu jauh kali. Muntadir Ali Hasan berbahaya kami dibuang bagi Muntadir Ali Hasan juga mampu blok hasil yang halan. Wah, kita lihat di belakang pemain Indonesia Wintan sepertinya masih tergeletak tadi sudah bangkit bawa 5 menit tersisa kesempatan dari 63 untuk tumpari penaja Muntadir Muhammad ada refleksi masih mampu dihalau oleh kombinasi dari Arhan dan juga Hukner. Iya, tindakan penyelamatan dari Hukner ya karena situasinya memang begitu sangat membahayakan bagi area pertahanan Indonesia ketika serangan bertubi-tubi yang terus dari pemain kita terhadap Choa On. Kita lihat di sini bagaimana offside. Offside dari Rida tadi. Oh, sebelumnya sudah berani juga untuk offside. Iya. Kita lihat juga konsentrasi tinggi masih diperlihatkan oleh Ernesto. Betul. Mampu melakukan blocking, dua bola. Lagi dua mata-mata yang terbola ketiga kedua. Awasam kali ini. Iya, penyelamatan lagi-lagi diperlihatkan oleh Hernando Ari. Sebuah situasi yang kembali membuat genting bagi gawang Indonesia. Tapi kita lihat bagaimana penampilan yang begitu cemerlang masih dalam fokus. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kita.